sebuah malam yang lalu. Sangat baik, tidak rewel. Hanya pada saat akhirnya saja malam-malam menangis. Dan itu pun menjadi diam ketika bapaknya saja pulang ke ibunya berkirim. Rupanya itulah malam terakhir yang ingin ditemani oleh ibu. Ingin ditemani oleh ibu bapaknya. Mudah-mudahan semua ini jadi amal soleh bagi sahabat. Kawan-kawan, terima kasih semuanya yang ikut menyimak dan mendoakan. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.